sejak Elang belajar di Kunanta dan Rode di penjara. Rumah ini sepi. Siapa ya? Jangan-jangan mafia itu datang lagi. Selamat siang. Selamat siang. Ada keperluan apa ya, Pak? Benar ini rumah Bapak Rudi Prasetyo? Benar, Pak. Tapi orangnya nggak ada di sini. Rudi sedang di penjara. Kalau begitu, Anda ini siapanya? Saya mantan istrinya, Pak. Memangnya Bapak-Bapak ini ada apa ya? Kami dari pihak bank. Kami datang ke sini ingin memberikan ini kepada Ibu. Rumah ini sudah digadikan oleh Pak Rudi dan sudah jatuh tempo, jadi rumah ini harus disita. Tapi saya nggak tahu, Pak, kalau Rudi sudah menggadaikan rumah ini. Maaf, Bu, itu bukan urusan kami. Kami datang sini atas perintah untuk menyita rumah ini. Ya Allah, kenapa Rudi tega sekali menggadaikan rumah ini? Saya harus pindah kemana? Jan! Pemenang lomba pencak silat sedekai dimenangkan oleh Aika. Jadilah diri sendiri. Kun ente tete jamala. Sobri. Ya. Dari pesantren Kunanta mendapatkan hadiah sebesar 3 juta rupiah. Sobri. Selanjutnya untuk juara kedua dimenangkan oleh Arkan dari perguruan Kemayoran Jaya mendapatkan uang sebesar 5 juta rupiah. Dan sebagai pemenang utama adalah Haikal. Lagi-lagi dari pesantren Kunanta mendapatkan uang sebesar 10 juta rupiah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang sudah turut serta membantu acara ini. Terima kasih. Mana ya? Jadi enak gitu.
Kamlin ya. Ustadz Musa yang baik dan santun ini mengucapkan terima kasih sama kalian karena kalian sudah mengharumkan nama Pondok Pesantren Kunanta. Wow. Ini Haikal sama Sobri menang bukan karena kita doang, tapi karena dukungan Ustadz sama penonton yang lainnya itu yang dukung Kunanta. Ya Ustadz, makasih. Kita akan persembahkan ini kepada Kunanta, ya gak kak? Gini. Sebetulnya yang lebih berhak untuk mendapatkan hadiah ini dan mempergunakannya adalah kalian berdua. Tapi emang gitu Ustadz. Kita dari awal emang mau nyumbangin uang lomba ini buat pesantren Kunanta, ya gak kak? Iya, bener tuh Ustadz. Sebenernya kalau sama Sobri itu gak perlu makan sama minum kan?